Dan sayap kiri dieksploitasi saja oleh Persipura, mencoba melewati satu pemain di sana. Oh, apa yang terjadi? Penalti, saudara-saudara. Pelanggaran di dalam kotak penalti. Ian Luis Cabes dilanggar di tengah, di dalam kotak penalti, oleh kapten dari Badak Lampung. Dalam pelanggaran tadi, Boa Salosa ancang-ancang 1-2 cukup baik. Oh, Daryono membaca tendangan dari Boa Salosa. Terlihat kecewa Boa sana. Terlihat kecewa. Daryono sudah membaca pergerakan dari Boas. Tepat sekali. Torres. Perseru Badak Lampung. Umpan ke tengah. Satu lawan dua. Satu lawan dua di sana. Lewati satu pemain. Dua pemain. Tendangan langsung. Oh, gol! Gol Francisco Torres dari Perseru Badak Lampung. Oh, serangan balik yang mengejutkan. Pemain Persipura, Francisco Torres. Persipura dan tim Persipura itu sendiri, kita lihat melewati satu pemain di sana. Kosong, tendangan akurat ke tiang jauh, melewati satu pemain. Tendangan ke tiang jauh tadi melewati Dede Sulaiman. Dede Sulaiman kecewa.